Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami Budisawan. Selamat sore bosku. Kami lagi cek harga bonsai yang terbaru di tempatnya Mas Edo yang berada di Desa Galboro Maibit Netan, Kecamatan Rayel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam satu hobi, salam bonsai Tuban, Kartutua, Kewak-kewak penuh. Ikuti perjalanan bosku di lahannya Mas Edo yang bagian barat. Sampai selesai. Bukan yang depan rumah, itu beliau namanya Mas Edo. Nah, kita syuting, kameramen. Assalamualaikum Mas Edo. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik-baik ya? Sehat. Lagi apa Mas? Ini lagi nata-nata pohon. Oh nata-nata pohon, oh iya. Sore ini saya mau review satu persatu, boleh? Boleh Pak. Ya ini sahabat bonsai, ikuti perjalanan saya mau review harga bonsai Mas Edo. Semoga kalian bisa membeli. Doakan review sore ini membawa barokah buat warga Mas Edo dan para sahabat bonsai. Amin, amin, biar rubal, amin. Dari mana Mas Edo? Dari sini Pak Pancang. Dari Pancang besar. Pancang jumbo ini? Iya. Sahabat bonsai, ini Pancang jumbo. Ini apa? Bonggol satu Mas ya? Bonggol satu Pak. Oh ya, ini sahabat bonsai, ini bonggol satu. Ini Pancang, Wahung, Sambung, Sancang. Jadi sancang Mas ya? Iya, jadi sancang. Jadi sancang ya sahabat bonsai ini. Iya. Besar banget ini batangnya Mas ya? Iya. Ini sambungan, ini sancang. Tinggal ngelos-ngelos saja Pak. Tinggal diloskan ya? Iya. Oh iya. Ini ukuran jumbo Mas ini ya? Jumbo Pak ini. Ini bonggol satu Pak ya? Iya. Ini sahabat bonsai bonggol satu. Karena tua banget. Iya. Ada keruak-keruak. Coba ke depan. Mukanya dari sini. Iya. Putar terus. Pelan-pelan. Dilihatin kakinya ini sahabat bonsai. Iya. Dilihatkan. Mohon maaf. Ini bonggol pohonnya besar-besar ini jumbo ini. Ini apa? Bonggol satu. Pohonnya banyak ini sahabat bonsai ini. Iya. Ini sancang jumbo. Sahabat bonsai. Kartunya tua banget ini. Ini buka harga berapa Pak Edo ini? Ini 3 juta Pak ini. Buka harga 3 juta rupiah. Iya. Bisa di packing? Nanti kalau terjual nih? Ini kalau di packing sama potnya nggak bisa Pak. Nggak ini bisa. Soalnya terus? Ya tanpa pot Pak bisa Pak. Tanpa pot ya? Kalau sama potnya ini diangkat orang 4 Pak nanti ini. Iya takut resiko ya? Iya. Nanti kalau susah Pak packing iya, berat. Apa di gelangsing itu Mas ya? Iya. Terus potnya dikutan nggak atau terjual? Ya kalau nanti berat Pak. Berat? Berat. Oh ya. Iya. Ya tergantung konsumen. Ya kalau berani nggak ya apa-apa ya Pak. Ya, ya. Saya biar jelas. Iya. Coba pohonnya disuting aja Mas. Nah ini. Ini Pancang, mohon maaf nanti masalah mungkin ditanggung konsumen, ditanggung pembeli biar jelas. Ini Pancang buka harga 3 juta rupiah. Bisa dinego Mas Edo? Bisa nego tipis. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Iya. Ini besar. Pokoknya ini di kakinya putar ser, utuh Mas ya? Utuh banyak Pak. Yang utuh ya? Banyak utuh. Pokoknya yang satu saya. Ada keruak-keruaknya juga ini. Harga 3 juta rupiah pancang. Belah sini serut ondrok ya. Sahabat bonsai. Ini serut ondrok. Karakter tua pohonnya ini connect Mas ya. Iya. Ini connect, batunya bagus, batu karang. Karang gunung bukan dari laut. Ini dinolkan Mas ya? Iya, saya nolkan. Dinolkan sahabat bonsai ini. Ini juga bonggol. Coba dari sini. Ini bonggolnya sahabat bonsai. Batunya cantik. Di belakang batu tidak ada pohon yang ada, maaf ini muka depannya aja pohonnya ini. Berapa harganya Mas ini? Ini 800 Pak. Buka harga 800.000. Iya. Slot ondrok buka harga 800.000. Ini dinolkan lagi. Pohonnya besar, berkarakter tua. Nanti di bersih akan kasih nomor WA-nya Mas Edo. Alamat lengkap berada di Desa Maibit Wetan, Borowet, mana masuk? Maibit Wetan, Maibit Wetan, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Iya. Nah, kalau kalian berkunjung silahkan. Sebelah sini, selesai. Ini kerakal sambung Sianci. Kerakal sambung Sianci, Pak. Ini Sianci kan ada dua macam. Iya. Manis atau asam? Ini yang asam, Pak. Yang asam. Iya. Ya, ini kerakal sambung Sianci yang asam. Mm-hmm. Ini apa? Kartu tua. Ini pohonnya kerakas. Ini sambungannya ini Sianci. Iya. Ini jumbo juga Mas jumbo, ya? Jumbo Pak. Iya jumbo, subur, rimbun.
daunnya hijau ruyung, rakas, sambung, sianci. Ini kalau berbuah bisa dimakan, sahabat saya. Tapi sekarang kan belum buah ya tidak bisa dimakan. Nah ini biar jelas, sahabat saya, ini krakas, sambung, sianci. Apa, berapa lingkar pohon Mas Edun? Ini kisaran 70-an, Pak. 70 ada ya? Ya, ini lingkar bonggol kurang lebih 70. Dijual harga berapa ini Mas Edun? Ini 1.200.000. Buka harga 1.200.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah masih bisa dinego tipis-tipis krakas sambung sianci. Sudah sini? Sudah sini, sahabat saya, ini apa ini? Krakas sambung sakura. Krakas sambung sakura, Pak, ya. Betul, berarti ini krakas sambung sakura. Sebenarnya ini krakas sambung sakura. Cara kesempat, pohonnya ini sudah berbunga. Ribun, daunnya subur, hijau riuh. Krakas sambung sakura. Sakura mikro ini. Iya, sakura mikro. Ini sakura mikro, sambungannya sambung saya. Ya. Sudah subur, sudah berbunga, pasti suka istri sekalian, dan warnanya juga cantik. Kayaknya ini krakas sambung sianci. Mohon maaf tapi banyak kendaraan lewat ya, agak bisik. Ini krakas sambung sakura mikro, berbunga, warnanya cantik, pasti istri kalian suka kalau kalian belikan ini biar betah di rumah Mas Edo. Iya, ya. Nah, warnanya cantik juga nih. Berapa harganya ini Mas? Ini 800. Harga 800.000 krakas sambung sianci. Bisa dinego Mas Edo? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Sebelah sini? Ini wahung varigata. Iya, wancang varigata. Pancang, mohon maaf, pancang varigata. Iya. Pohonnya wahung yang sambungannya sancang varigata. Iya. Nah, ini kakinya puter, sahabat saya. Mau saya putar enggak bisa soalnya berat ini. Berat, Pak, ini. Ini juga kaki. Nah, ini kakinya putar pokoknya, tidak mengecewakan. Nanti kalau kurang jelas, kalian bisa minta video ke Mas Edo, video ulang. Ini besar, pokoknya sampai. Berapa harganya Pak Edo ini? Ini 500, Pak. Buka harga 500.000. Iya. Sampai. Iya. Ini wahung sambung sancang varigata. Ini dibuka harga 500.000. Bisa dinego tipis-tipis. Terima kasih. Sebelah sini, siapa saya? Serut rap. Ini serut gaya rap dari sana, Mas. Ini serut gaya rap. Cantik pohonnya nih. Iya. Leku-leku, sahabat saya. Connect, Mas, ya? Iya, ini connect. Subur, daunnya rimbun. Ini tinggal di pruning biar kelihatan rantingnya, sahabat saya. Berapa panjang pohon Mas Edo ini? Ini 120, Pak, potnya. Mau panjang pot, iya. 120. Kalau panjang pohon berapa? Pohon ini kisaran 1 meter. 1 meter, iya. Ya, ini panjang pohon 1 meter, sahabat saya. Ini potnya kurang ceper, Pak. Iya, kurang ceper, ya. Iya. Oh iya, ini pokoknya besar. Kasih lumut biar kelihatan cantik ini. Ada tuh lumutnya, biar segar, sahabat saya. Ini serut gaya rap. Iya. Buka harga berapa Mas Jo? Ini 2 juta, Pak. Buka harga 2 juta rupiah. Dapat bonus ini, dapat Pak. Dapat bonus. Mame sisir. Sisir. Iya, dapat bonus mame sisir kalian kalau mau beli ini. Ini ya. Mame sisir. Biar rame di rumah kalian. Coba tangan 2 kalau megang kamera Mas, biar kayak gue ya. Nah, ini kalau kalian beli ini harga 2 juta bonus ini. Sisir mame biar rame di rumah kalian kalau mau beli ini. Silakan sahabat bonsai. Iya. Ini buka harga 2 juta rupiah. Iya. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu terjual dapat bos baru. Iya. Amin. Sudah sini, sahabat saya. Ini juga serut. Karakter tua pohonnya. Ini karakter ada keruak-keruak. Iya. Subur daunnya, sahabat saya, ini serut. Gaya apa ini? Gerobok apa ini? Ini gerobok, Pak. Gerobok ya? Iya. Nah, ini gaya gerobok, sahabat saya ini. Iya. Serut gaya gerobok asli dari Tuban, Jawa Timur. Iya. Berapa harganya Mas Edo ini? Ini 500, Pak. 500.000. Ini harga 500.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Sudah bisa. Tipis-tipis. Nah, sini, coba. Ini wahung sambung sansang varigata, Mas, ya? Varigata, iya. Nah, ini karena tua banget. Pokoknya besar,
bisa berbuffet. Tinggal ganti pot, Pak. Tinggal ganti pot sudah cantik Mas itu ya. Iya, di... bisa berbuffet. Pot-pot buffet maksud iya, saya. Iya. Nah, biar cantik kalau kalian mau beli ini berarti ini subur daunnya bisa berbuffet variegata. Variegata. Warna-warni. Nah, ada warna hijau dan warna putih. Putih. Nah, itu namanya variegata. Iya. Baung variegata karetnya tuat banget. Akar serabut banyak, sahabat bonsai. Kakinya juga besar, sini bonggolnya besar, sahabat bonsai ini. Ketinggian kurang lebih 1 meter. Iya. Ini sahabat bonsai, coba pelan-pelan agak ke belakang mas, kameramen. Nah dari bawah langsung ke atas di syuting, biar para konsumen yang mau beli biar jelas, sahabat bonsai. Ini buka harga berapa Mas Edo? Ini 600, Pak. Buka harga 600.000. Wah, wow, murah sahabat saya ini. Buka harga 600.000. Mungkin 500 kasihkan enggak ini? Kasihkan. Lah, alhamdulillah 500 kasihkan sama Mas Edo. Iya. Dan sini sahabat saya ini Mustang. Iya. Kalau kamu tapi bantam saya ini pukul 1 2 cabang Mas ya. Iya. Nah, ini sahabat saya subur daunnya selesai di salon Mustang atau Kamus. Buka harga berapa Mas itu ini? Ini 600 Pak. Buka harga 600.000. Iya. Murah ini harga 600.000. Iya. Semua di sini bisa dinego tipis-tipis. Iya. Di sini terus. Ini bahan bonsai serut. Bonggol besar. Dapat bonsai. Ini batunya cuma pemanis. Ini bonggolnya besar. Tahap cutting Mas ya. Yeah. Ini tahap cutting sahabat saya ini karakter tua gaya arah angin. Arah angin ya. Ini seperti gaya arah angin sahabat saya atau yeah. Tertiup angin. Yeah. Mohon maaf kalau kalian beli ini potnya pecah. Biar pecah, jelas. Waktu pengiriman di rumah kalau pecah kan biar jelas. Iya Pak. Ini bonsai serut dan bonsai serut gaya tertiup angin karakter tua pohonnya. Buka harga berapa Mas Edo? Kalau ini 800 Pak. Buka harga 800.000. Iya. Nah, ini buka harga 800.000. Iya. Ini cantik. Pokoknya cantik, harganya relatif murah. Bisa dinego tipis-tipis. Nah sini selesai. Wah ini unik. Nah, ini ada gaya air terjun. Tengah menggantung, selesai. Ini rantingnya cantik. Ini bisa serut on drop. Iya. Ini unik ini. Ketinggian kurang lebih 65 Pak. 65? Iya. Ah, ya ini kurang lebih 65 dari bukit bawah ke atas. Coba rantingnya ditutupin pelan-pelan. Ini tinggal ganti pot Pak. Tinggal ganti pot ya, ya besaran potnya. Besaran Pak. Ini rantingnya cantik sahabat bonsai. Pokoknya juga karakter tua seperti fosil nih. Coba iya. Bukit bawah di syuting. Nah ini karakternya tua banget pohonnya. Ini kaki sahabat bonsai. Ini ori Mas di batu. Ori Pak ini. Ya, ini original di batu, serut. Iya. Yes. Di sebelah sini. Tapi ini pecah Pak. Oh, pecah ya. Kayak garah kayak apa? Setengah menggantung. Iya. Sahabat bonsai ini cantik. Tinggal ganti pot sudah cantik, sahabat bonsai. Ini potnya tidak sesuai. Soalnya sudah perawatan lama ini sahabat bonsai. Yeah. Minta diganti media juga sama potnya ini. Potnya. Berapa harganya Mas Edo ini? Ini 600 Pak. Buka harga 600.000. Wah oh, murah sahabat saya. Ini buka harga 600.000. Kalau kalian beli ini ganti pot cantik siap mejeng. Iya. Dikatakan tua. Terima kasih. Sudah sini sahabat saya. Ini Pak. Ini juga Wahung sambung sancang variegata Mas ya. Iya. Wow ini banyak pohon sahabat saya. Pohonnya besar. Ketinggian pohon berapa Mas Edo? Ini kisaran 1 meter. Ketinggian pohon kurang lebih 1 meter. Wahung sambu sancang variegata ini. Subur, cantik. Ditaruh di depan halaman kalian selesai ini. Oh ini, terap-terap semua. Iya. Subur daunnya sahabat selesai ini. Rimbun. Berapa harganya Mas Edo? Ini 1 juta Pak. Ini harga 1 juta rupiah sahabat selesai. Ini harga 1 juta rupiah. Coba diputar kamera sana. Pelan-pelan. Biar jelas. Kan bisa diputar ya. Nah ini sahabat saya. Wahung sambu sancang variegata. Harga 1 juta rupiah. Bisa dinego tipis-tipis. Terima kasih.
Sebelah sini sahabat Bukai, stroberi Jawa. Stroberi Jawa, Pak. Dari sini, Mas, ikannya. Nah, ini buahnya buaya sekali sahabat Bukai, lebat. Bisa dimakan, Mas, ya? Iya. Buahnya sahabat Bukai ini. Ini buat keringan. Keringan, ya. Ini stroberi sambil bedek. Sampai ke sini keringannya, sahabat Bukai. Ini sahabat Bukai, bonggolnya tua banget, besar. Karakter tua nih, maksud saya, buahnya sahabat Bukai. Ini stroberi Jawa sambil bedek duar. Buka harga berapa itu? Ini 600, Pak. 600 ribu. Wow, murah sahabat Husain. Pasti putra-putri kalian suka makan buah ini. Silakan belikan. Jadi dia senang. Ini kan soal bisa dimakan sahabat Husain. Ini buka harga murah 600 ribu. Ayo buruan. Telepon Mas Edo. Nanti nomor WA-nya aku taruh di kolom deskripsi. Kalau bisa Mas Edo kesini bawa apa banner. Iya, kan banyak yang komen nomor WA nya berapa padahal itu di kolom deskripsi aku kasih alamat lengkap dan nomor WA mungkin kan itu mungkin para konsumen baru Mas Edo kalau ada lagi besok apa kasih banner yang kecil siap, terima kasih ini masukan dari saya Mas Edo sebelah sini sahabat ini bunut bunut Pak pucuk merah ini bunut pucuk merah karakter tua pohonnya sahabat saya angker nah ini angker pohonnya ini. Berapa harganya Mas Edo? Ini 200, Pak. 200 ribu. Wah, ini mohon maaf kalau harga 200 ribu harga net. Iya, Pak. Ya, nanti kalau di apa nego kasihkan Mas Edo. Ini harga net sahabat saya 200 ribu. Nah, sini kibesi ondrok. Kibesi ondrok. Sahabat saya. Nah, ini karakter tua pohonnya. Batunya cantik, batu karang. Dari gunung, bukan dari laut. Nah, sini jauh dari laut sahabat saya. Ini kibesi ondrok. Berapa harganya Mas Edo? Itu 200, Pak. Buka harga 200 ribu. Iya. Wah, murah ini harga 200 ribu. Nah, sini batu. Batu. Karang. Ya. Sahabat Bursa, kalau kalian mau program pohon di batu, ini buat programan, ini batunya cantik, batu karang. Karang dari gunung asli, bukan dari laut. Nah, ini buat program. Sahabat Bursa, ini batu karang. Ketinggian batu berapa ini? Ini 60, Pak. Ini. 60. Iya. Nah, ini ketinggian batu 60 sahabat Husain. Berapa harganya Mas Edo? Ini 200. Buka harga 200 ribu. Ini batu karang gunung buka harga 200 ribu. Mukanya dari sini, Pak. Oh, mukanya dari sini. Coba kameramen dari sini. Nah, ini sudah ada apa? Kopi sama rokok. Silakan ngopi bareng di sini. Nah, ini muka depan dari batunya. Batu kering karang gunung. Harga 200 ribu, mohon maaf, harga 200 ribu harga net. Iya. Kok ini banyak sekali Mas Edo? Iya. Ini pesanan dari Bapak dari Gresik, Pak. Bapak dari Gresik? Iya. Oh, ini bosku, ini batunya sudah datang dari Mas Edo, dari Gresik. Ini pesanan, Pak, pesanan dari Gresik. Pesanan dari Bapak dari Gresik? Iya. Bapak siapa ini? Bapak Gunawan. Bapak Gunawan, nah ini Bapak Gunawan, batunya cantik-cantik ini. Wow, batu karangnya cantik. Bapak Gunawan, berapa apa truk Mas ini? Ini rencana mau ngambil satu truk, Pak. Satu truk? Iya, itu doakan semoga lancar Mas ya. Iya, dari Bapak Sidoarjo, Bapak Doni juga. Oh iya, doakan semoga pengiriman lancar Mas Edo. Amin amin. Dan semuanya semoga barokah. Iya. Sahabat Husain. Amin amin. Ini juga. Iya, Pak. Oh, ini juga cantik sahabat Husain batunya. Wow. Cantik buat program, buat hiasan di kolam-kolam, depan rumah, taman cantik buat hiasan. Ini buat program juga cantik, sahabat Husain. Yang mana lagi Mas Edo? Sebelah sini? Iya. Sudah Mas Husain, ini bahan busi apa Mas Edo ini? Serut Pak. Serut? Iya. Wow. Unik sekali sahabat Husain, serut. Berapa panjang pohon Mas Edo? Ini 3 meter setengah Pak ini. Panjang pohon 3 meter setengah sahabat bonsai. Wow, baru ini saya pertama syutingan bonsai itu ini panjang sekali 3 meter setengah. Iya. Bahan bonsai serut ini sahabat bonsai ini. Iya. Wow, ini masuk mumi ya, muri apa itu? Rekor sahabat bonsai ini. Ini di bawah ya ada pohon besar juga Pak. Pohon bawah ini ya. Bawah ini ya besar. Kan ketanam biar cepat subur saja. Oh iya. Ini 3 meter setengah. Iya. Bahan bonsai serut, Bosku. Baru ini saya liput apa sepanjang ini. Iya, sampai sini, Pak. Sampai sini ya? Iya, sampai panjangnya. Sini. Panjangnya 3 meter setengah, Bosku.
Nah, ini karakternya tua banget. Kayak ikan di laut ini, ikan paus. Kayak kapal selam. Kapal selam. Dan ini udah terubus mas ya? Iya udah pak. Dan ini alhamdulillah udah mulai terubus. Udah mulai tunas pak. Mulai terubus tunas baru ini. Ini karakternya tua banget. Sahabat bonsai ini ya. Serut. Bahan bonsai serut 3,5 meter. Oh, ini unik sekali. Berapa harganya mas Edo waktu dilelang ini? Ini kisaran 4 juta pak. Buka harga 4 juta rupiah iya. Tapi kalau terjual harus diambil sendiri mas ini. Harus diambil sendiri pak, packing gak sanggup pak. Gak sanggup ini ya iya. Ini 3,5 meter iya. Panjang pohon sahabat bonsai ini iya. Bahan bonsai serut iya. Oh, ini karakternya tua banget. Unik sekali. Ini kakinya juga unik sebelah sini iya. Ada lekuannya kaki sahabat bonsai. Sana aja mas dari selatan dan menutup tunas baru masih juga segar pohonnya sahabat bonsai ini karakter tua buka harga 4 juta rupiah panjang pohon 3,5 meter iya. Silakan sahabat bonsai kalau mau beli ini bisa diniku mas Edu? Bisa pak, niku tipis pak. Bisa diniku tipis-tipis sahabat bonsai. Terima kasih belah sini sahabat bonsai ini juga bahan bonsai serut ini terjual pak. Oh udah terjual iya. Alhamdulillah udah terjual Bapak Semarang. Bapak Semarang ya, terima kasih Bapak Semarang okay. Ya, telah membeli bahan bonsainya Pak Edo. Aku doakan semoga keluarga sehat selalu dan panjang umur dan dimudahkan untuk dari rezeki barokah oleh Allah. Amin amin terbaik amin. Nah sini sahabat bonsai ini juga bahan bonsai serut iya. Wow ini jumbo karakter tua pak. Iya karakter tua banget ini pokoknya. Ini jumbo dari sini. Bukanya dari sini mas ya, jeda atas. Nah ini sahabat bonsai. Wow ini unik. Ini karakter kuat banget pohonnya ini. Ini kakinya dari sana aja mas. Nah ini kakinya unik. Utuh mas ya. Utuh pak ini pohonnya ya. Segar mas ya. Segar ini. Iya masih segar ya. Sahabat bonsai ini di ground, ground ini. Ya. Ini baru dapat pak. Baru dongkel ya, dapat. Baru oh dapat. Iya. Berapa hari dongkel berapa hari ini? Ini kisaran 1 minggu kan? 1 minggu, usia iya. 1 minggu sahabat bonsai iya. Biar jelas sahabat bonsai kalau beli ini baru dongkel usia 1 minggu iya. Serut jumbo, dongkelan serut jumbo. Berapa harganya mas Edo ini? Ini 2 juta pak. Harga 2 juta rupiah iya. Bisa diniku mas Edo? Ini kalau yang besar-besar ini net pak ya? Net? Iya. Oh ya mohon maaf sahabat bonsai. Kalau yang ini harga net tapi yang 3,5 meter bisa diniku tipis-tipis, kalau ini net. Ya, terima kasih. Sebelah sini mas Dulu ya? Sini pak. Sini. Oh ini? Iya. Sebelah sini sahabat bonsai, ini bahan bonsai serut ya. Ini gerobok mas ya? Iya gerobok pak. Gaya gerobok. Iya. Ini karakter tua pohonnya sahabat bonsai. Sampai ke sini mas ini ya? Iya 2 meter pak. 2 meter? Iya. Saya kependam. Ini panjang pohon 2 meter sahabat bonsai ini. Karakter tua. Iya. Ini masih apa segar pohonnya ini sudah tunas pak. Sudah tunas baru. Oh ya ini ya sudah tunas. Sudah mulai tumbuh tunas baru sahabat bonsai iya. Tunas mata daun ya. Ini karakter tua jumbo gaya gerobok iya. Serut jumbo gaya gerobok. Berapa harganya mas Edo ini? Kalau ini 3.000 pak. Buka harga 3 juta rupiah iya. Sahabat bonsai silakan ini buka harga 3 juta rupiah. Sekarang cari yang gede-gede jumbo-jumbo susah sulit. Pak ya. Iya sulit juga sekarang di hutan sahabat iya. Saya ini berharga 3 juta rupiah serut jumbo ini mas ya? Iya bahas ini sahabat saya juga serut mas Du? Iya serut. Wow ini unik ini bonsai serut jumbo ada keruaknya sebelah sini iya. Kakinya kanan-kiri kanan-kiri besar pak. Ini iya ini sahabat bonsai sudah mulai tumbuh baru mas ini baru dapat pak baru dapat juga iya. Oh baru dongkel lagi sahabat saya ini iya. Baru dapat dongkel serut jumbo. Berapa panjang pohon mas Do? Ini ya kisaran 1,90 meter pak. 1,90 meter iya. Nah, ini panjang pohon 1,90 meter sahabat bonsai ini iya. Jumbo juga jumbo. Sahabat bonsai bisa buat duduk di sini bisa pak iya. Ini kakinya uniknya kanan kiri pak kanan ada, kiri pak. Ini iya. Ini kakinya unik kanan kiri kanan sahabat kiri bonsai. Sama pak sama ini juga kanan kiri berapa nih harganya mas Edo ini? Ini 2.500.000 buka harga 2.500.000 iya silakan barangkali sahabat bonsai yang suka jumbo-jumbo ini harga 2.500.000 terima kasih iya belah sini
Sampai selesai? Sampai ke mana? Sini. Lihat mukanya sini. Sebelah sini juga serut mas ya? Iya. Ini serut tubuh. Selesai sudah mulai tubuh tunas baru ini. Iya, tunas. Mulai tubuh tunas baru nih. Bahan bonsai serut tubuh. Bonggol besar, ya. Sahabat bonsai, karakter tua. Berapa harganya mas itu nih? Ini 1 juta pak, ini harga 1 juta rupiah. Ini harga 1 juta rupiah, murah ini. Harga 1 juta rupiah. Sebelah sini selesai. Ini juga bahan bonsai serut jumbo. Wow, besar-besar sekarang di tempatnya mas Edo ini. Itu ukiran serut jumbo ini. Udah tumbuh tunas ini ya? Ini belum. Ini baru duga juga? Iya, ini ya. Belum mulai tumbuh tunas ya mas ya? Baru dokel ya. Ini berapa mas harganya? Berapa panjang pohon ini? Ini kisaran 2 meter setengah pak ini. Panjang pohon kurang lebih 2 meter setengah. Iya. Lingkar pohon mas Edu? Kalau lingkar pohon ini kisaran 1 meter 50. Ini lingkar pohon 1 meter 50. Iya. Tapi 1 meter setengah ya? Iya. Berapa harganya mas Edu ini? Kalau ini 4 juta pak. Harga 4 juta rupiah. Silakan. Buat taman. Iya. Serut buat taman. Ya, ini apa pohonnya utuh-utuh sampai selesai. Iya. Ungkul. Utuh pak. Ungkul sampai selesai. Ini serut buat taman. Berapa harganya mas itu? Itu 2 juta pak. Harga 2 juta rupiah. Iya. Ini harga 2 juta rupiah. Baru dokel juga mas ini ya? Iya. Ini juga baru dokel. Terima kasih. Harga 2 juta rupiah. Sebelah sini. Itu kurang sehat pak. Oh, jangan sudah, pak. Sudah mas. Sudah. Gimana? Terima kasih mas itu. Saya berikan apa untuk menguteng kerjanya mas itu. Aku doakan semoga terbuka warung manis. Dan jangan lupa untuk bersilakan bagi saya tombol subscribe di channel kami di Indonesia. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ada kesalahan maupun saya sengaja mau tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.